tarik ulur. Itu ini gak lama banget ya. Halo teman-teman, kembali dengan aku si Rasha. Welcome back with me. Kalau teman-teman, kita bakalan kembali bermain game Blue Fire. BTW, sebelumnya aku ngejelasin dulu guys, kenapa aku nih gak facecam. Ini aku jelasin dulu ya ke kalian, karena aku ini tuh sementara lagi, sebenarnya lagi setup PC-nya tuh udah selesai, tapi ya ada colokan yang kayaknya apa ya, hangus kebakar atau konslet gitu deh. Oh gak tau udah itu kenapa, jadi agak sedikit ketunda, karena kalau misalnya aku pakai ngepaksain otomatis suaranya tuh jadi rusak. Jadi sementara aku bakal pakai ini karena colokannya tuh lagi sementara aku beli gitu guys ya. Sebenarnya colokannya tuh cuman headset, cuman Elgato, ya banyak sih sebenarnya kegunaannya, tapi kemarin tuh konslet gitu guys. Jadi BTW aku juga on cam ngerekordnya tuh bukan pakai PC gitu, tapi pakainya laptop, jadi terbatas gitu. Nah, di sini ada skin terbaru, ini dia teman-teman, skin terbarunya. Kalian bisa lihat namanya itu Emperor New Clothes. Kalian bisa keganti-ganti, bro. Wah, ini sih keren sih guys. Jadi tanpa basa-basi lagi enggak sih guys, kita langsung aja beli. Let's go, bro. Gak usah banyak kecer, banyak budget, langsung kita beli guys. Gampang ini gak bang, sih gampang ini. Langsung dapet kah? Mobil pasti. Langsung dapet bandelnya bro, tanpa basa-basi, tanpa kecot. Tapi kayaknya mobilnya juga lumayan sih guys. Aku juga kalau ambil mobilnya juga ya, yang gak rugi-rugi amat guys. Karena cuma 100 gitu ya. Langsung dapet bro, kita nggak perlu dikasih susah gitu sama Garena. Iya. Bapakku Garena, emang nggak perlu dikasih susah gitu sama Garena guys. Udah langsung dikasih lo. Dan sekarang, langsung bisa keganti ya bang ya. Dan sekarang saatnya kita review guys ya di in game. Langsung kita gasin. Betul ini udah reset season ya. Jadi langsung ya lah kita bantai. Oke teman-teman, kita keluar lang game-nya dan kita langsung aja lompat ke Brazil kali ya guys. Kalian bisa lihat ya, di sini masih tengah nih, musuhnya udah sisa 24 nih guys. Musuhnya ngendok guys, bot guys, musuhnya ngendok guys. Itu langsung ya guys, kita barbarkan bro di Brazil ya guys. Semoga aja dapat senjata ya guys, senjatanya tuh yang enak lah. Ada drop baru, hati-hati. Senjatanya tuh masalahnya sama sekali gak enak guys. Udah bukan gak enak guys, gak ada enak. Dapat senjata. Ya, pokoknya gak enak di bawah, di bawahnya lagi gak enak nih, gak enak. Depan kita tadi ada ya. Ini kita wipe out. Nah kan? Shoot me. Tuh, dua, tiga. Gen lo, matikan lo, ha? Matikan lo. Bocok, kurang ajar banget. Kurang ajar banget deh guys, ngeres-ngeres kayak gitu, gak sopan banget guys. Dragon freeze-nya apa lah ya? Kurang ajar banget guys, ngeres-ngeres, ngepus-ngepus kayak
kayak ngeras bocah. Ya walaupun gue bocah. Let's go, kita cari orang guys. Let's go, kita cari orang lagi guys. Lihat, kita di atas tuh kira dapet kill banyak loh, cuma dapet kill 4 guys. Kayak mana? Musuhnya di mana ini? Tadi sempat. Wah, ini dia bro yang kita cari bro. Mobilnya juga udah serasi banget ini guys. Iya. Hitless mission accepted. Tadi kita sikat ini guys mobilnya guys. Iya lagi gimana kaget ya orang kita nih. Kita cek aja nih dia lapor nih. Dan suaranya aja di langsung lapor guys. Nanti ya gue bilang mau nih kalau misalnya lapor. Bang abang ini. Bang, lu one tapin orang dong bang. Oke kita one tap ya. One tap kan guru. Dominating. Nah lihat guys. Di sana guys, wah ini emang no respect guys ya. Hampir gua mati sama abang-abangan. Let's go guys. Kita cari lagi guys. Sudah rata guys. Aku butuh peralatan. Sudah rata guys. Butuh uang untuk beli item. Ada orang lagi guys deket kita guys. Enggak bisa guys. Ini dia nih di teritori kita nih guys. Maksudnya di kawasan kita guys. Enggak boleh guys. Yeah. Nih gue di sini nih. Jump shoot. Ya Allah. Gue hampir mati mulu guys. Rampage. Kok orang gak bisa one tap gue nih. Wah nggak bisa guys, kita di dronein guys. Aku pasang satu portal go. Sabar guys, gue berburu guys anjir. Ini orang nih. Masalahnya Aci guys. Gimana ya kalau Aci ya beda gitu loh rasanya kalau ditembak sumpah. Lebih sakit. Ace. Aku pasang satu portal go. Killing spree. Team wipe out. Aku butuh peralatan. Killing spree. Sabar-sabar kita dapet lagi guys. Nah ini hidup ini. Panik dia aslinya orang panik ini. Killing spree. Kita yang belajar. Mata yang pergi. Hitless mission accepted. Mata tergerak bang. Kecolok rambut. Tuh bocah ngapain sih? Asli dah. Dibilangin bocah perki ya kayaknya.
Nih, gue selamat guys. Dari perburuan orang-orang gini guys. Ini orang war dulu ya. Mana tadi ya guys? Aku tuh nyari Aceh guys. Nyari pake Aceh. Ini dragon freeze-nya apa sih? Oh ini guys, artinya ternyata ada orang sini guys. Kita nyari sampai ke sono guys. Ternyata di sono guys. Wih, wah gak bisa guys, ada orang guys. Gak bisa, wih anjir rame. Dua orang kita gas lah. Iya. Anjir, 4 orang, gak jadi, bang, udah bang, anjir, cok, berempat, cok, aduh, santai guys, kita sebenarnya tuh bukan takut, tapi tarik ulur, itu ini apa lama banget ya, mati dia, toh cepat. Killing spree. Sandoi killing spree. Red wipe out. Hampir mati guys. Gua hampir mati guys. Tolong. Gua hampir mati bro. Tolong. Masuk tuh bom gua tuh, ah. Ayo lo, ayo. Mampus lu. Makan tuh, masuk tuh bomnya. Itu guys. Itu lagi. Killing spree. Susah guys, cara segitu pake Aceh guys, sumpah. Aceh tuh damage-nya emang sakit, tapi rate of fire-nya tuh loh. Kita respon.
ada one tap sini deh. Tuh, baga. Ya Allah. Beri wante bocah kayak gitu aneh. Gue kirain dia tuh pake astagfirullahaladzim. Gue kirain dia tuh makainya bukan senjata wante guys, tapi senjata ya kayak apa ya, kayak baret gitu. Astagfirullahaladzim, mati sama bocah kayak gitu. Ini sente banget guys. Salah predik guys, tapi gak apa-apa. Itu tuh keren banget, tadi kita tuh udah sempet dapetin mobilnya. Kita udah sempet juga ngebantai pakai skin ini, walaupun akhirnya matinya konyol. Jadi teman-teman, sampai stok pada kali ini. Kalau kalian suka komen di Fire, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video guys, bye-bye.